Assalamualaikum. Hai guys, ini vlog pertama aku. Udah lama gak nge-vlog. Yang YouTube kamu itu udah gak aktif. Jadi ini aku bikin baru. Hari ini aku mau ke Pasar Choi Hong. Dari perjalanan saya aku menuju Choi Hong. Gitu terus vlog hari ini. Karena aku mau lagi kurang enak badan. Jadi mau malas mau kemana-mana. Jadi aku mutusin buat beli makan deket rumah aja. Oke, ikutin terus vlog aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk. Ini tempat aku nunggu bis kecil atau siupa ya guys. Nah, perjalanannya tuh sekitar 10-15 menit dan cuma $8.10. Ini aku udah perjalanan ke Choi Hong. Paling lama itu nunggu bisnya ya guys. Nunggu bisnya tuh lama, tapi hari ini tuh cepat. Ini aku udah nyampe Matono, McDonald, Choi Hong. Aku lanjut mau ke pasar beli nasi karena saya belum makan nasi. Dan pasarnya Choi Hong tuh gede, apa-apa murah. Ada buah, ada sayur, ada daging segala macam. Karena aku udah beli semua yang aku butuhin, jadi aku mau pulang. Suaranya tuh agak nggak enak karena memang lagi sakit ya guys. Dan sayurnya tuh di sini juga murah-murah banget loh. Tuh, ini kedua kalinya aku ke pasar Choi Hong. Dan sekarang aku tuh mau menuju tempat siupa exit C. Kalau dari MTR itu exit C2. Nah ini aku lewat yang pasar, jadi aku lewat belakang. Dan siupanya langsung ready, jadi aku gak perlu nunggu lama. Kalau nunggu lama itu aduh di kaki rasanya tuh pegel-pegel ya guys. Nah ini aku udah jalan menuju tempat bis kecil atau siupa dan aku pulang deh. Habis itu makan, minum obat dan tidur. Ini area rumahku, di bawah rumah mendung dan hujan. Sampai di sini vlog aku. Kita lanjut vlog yang ke berikutnya ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.